Sufyan al-Thawri rahimahullah Sufyan al-Thawri Punya julukan dengan sajjad Orang yang sangat suka sujud Sampai dahinya sangat hitam rahimahullah Dan dikatakan beliau kalau sujud Tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah Satu waktu Khalifah meminta dia untuk menjadi hakim Untuk menjadi hakim Punya jabatan dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah, punya kereta kencana dan seterusnya. Yang jelas, teman-teman sekalian, ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak. Karena waktu itu dia seorang ulama, Sofian, seorang ulama Mekah yang terkenal, dan memang dia orang yang paling layak, paling faham tentang perkara-perkara masyarakat. Lalu dia nolak dengan santun, mengatakan, "Saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisap oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah." Maka khalifah mengatakan, "Kau harus menjadi." Karena dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan ats yang jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah sampai jalan menuju ke Yaman. Selama tiga bulan perjalanan kaki sampai di sebuah di Yaman kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurban tersebut, saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang, baiklah, saya terima. Yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah tiga bulan dia menurunkan kurma dari pohon seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu. Sangat dihormatin. Kemudian dia pun rahimahullah setelah tiga bulan ditanya oleh pemilik kubun tersebut. Dia bilang, wahai Abdullah, dulunya ditanya dia siapa nama kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak dusta, Dia bukan tujuan justru, dia mengatakan saya Abdullah, maksudnya saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Dalam bahasa Arab begitu, kalau dia sebut namanya dia tangkap ditangkap oleh khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya, dia mengatakan saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Bahasa Arabnya anak Abdullah. Bukannya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah, dipanggil wahai Abdullah kesinilah. Datanglah uh, uh, Sufyan rahimahullah lalu ditanya, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Maka kata Sofyan rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma Anda. Maka kata tuh, tuh, pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal tiga bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari, nggak pernah kamu makan satu butir pun? Dia bilang demi Allah satu butir pun tidak pernah karena anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muruanya, ya, kehormatan ibadahnya Sofyan al dia nggak tahu kalau ini orangnya maka yang terjadi teman-teman sekalian dia pun diam si Sofyan al lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa lalu dia membungkus barang-barangnya dia tinggalkan kebun tersebut ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita kalau Amir Mu'minin waktu itu menyuruh menangkap Sofyan al secara paksa siapapun yang menangkapnya akan dikasih satu peti emas disebarkan berita tangkap Sofyan al hidup atau mati maka para saya itu teman-teman saya tentu ini kisahnya panjang saya ringkaskan. Kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya di selalu lalu berkata, ada pegawai kebun saya unik. Kenapa saya tawar tanya dia perbedaan antara kurma hijaz Mekah dan Madinah? Karena dia mengaku dari hijaz. Dia dengan Yaman dia tidak tahu. Dia bilang dia tidak pernah incipin satu butir pun. Karena saya tidak pernah persilakan selama tiga, tiga bulan jadi pegawai. Maka temannya mengatakan sebentar. Ya. Bagaimana cirinya pegawai itu? Disebutkan cirinya seperti ini. Kata dia itulah Sofian Thauri. Kita kejar dia, tangkap, kita berikan Kepada Amirul ini -amir, ambil satu peti emasnya Waktu mereka kembali kebun sudah tidak ditemukan Soekarno-Hathor sudah kembali ke Mekah Tiga bulan kemudian, jadi ini sudah dari enam bulan dari masa pengejaran, dia pun tiga bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya, gitu kan? Muftinya Mekah pada saat itu lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihati mengatakan wahai Sofyan, Amir Mu'minin sudah sangat marah. Dia akan menghukummu. Dia bilang saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya, karena kalau saya salah berhukum maka akan jadi masalah. Dan dia harus bisa mengerti. Saya tidak bisa memaksakan diri, gitu kan? Harusnya dia bisa memaklumi dan masih banyak orang-orang yang bisa ditekan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mukminin waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya. Dikatakan mendengar Sufyan Tsauri ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang saya akan membunuh sendiri Sufyan Tsauri dengan tangan saya. Kata temannya yang meriwayatkan kisah ini, Sufyan Tsauri itu mendengar berita tersebut pun kemudian dia sujud salat dua rakaat di depan Ka'bah, kemudian dia sujud dan demi Allah saya tawaf tujuh kali. Dia belum mengangkat kepalanya dari sujud di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat. Saya tahu pertama dia masuk sujud pertama, yang kedua, yang ketiga sampai tujuh kali tawaf. Ini kurang lebih memakan waktu mungkin setengah jam lebih. Ya. Itu kalau cepat, kalau lambat mungkin bisa lama lebih lama. Tujuh kali tawaf bisa sejam kalau lagi padat-padatnya. Maka dia sujud dia bilang. Saya duduk di sebelahnya dan saya tahu tuh sujud pertama karena selain dia masih angkat sujud yang kedua, kemudian dia berdiri rakaat kedua dan dua sujud selanjutnya. Yang jelas teman-teman sekarang setelah saya solat saya melihat dia kata perawi kisah ini mendatangi Ka'bah lalu memegang kain Ka'bah sambil mengatakan Aksam bika Robbi saya bersumpah atas nama mu hai Tuhanku jangan biarkan Khalifah ini untuk masuk ke Mekah. Maka yang terjadi adalah dikatakan dalam kisah ini Amir Mukminin pun waktu Khalifah itu waktu mendekati pintu gerbang Mekah ya sempat berkemah dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah. Tapi yang jelas kisah yang kita ambil dari Sufyan Thori adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah Mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia, dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisap Hari Kiamat.